Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo penggemar Merpati Balap Sprint seluruh Indonesia dimanapun kalian berada. Kita satu hati, salam satu hobi. Alhamdulillah kita masih bisa berjumpa kembali. Gimana kabar teman-teman? Mudah-mudahan teman-teman selalu diberikan kesehatan, banyak rezeki serta panjang umur. Amin, amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, di video kali ini saya mau melatih lagi nih. Melatih 3 pasang merpati. Ada si pedang langit, ada si putra petir, ada si bintang langit. Nah, ini merpatinya lagi pada giring keras. Kemarin dilatih Adias. Nah, sekarang Adiasnya nggak mau geber-geber. Jadi, saya harus melatih merpatinya. Kenapa? Karena merpati yang sedang giring itu wajib kita latih agar stamina kondisi merpatinya itu menjadi lebih baik, otot-ototnya juga bisa terbentuk dengan baik. Nah, seperti apa saya melatih 3 pasang merpati ini? Yang baru hadir, subscribe dulu dong biar kita bisa berteman. Yang sudah subscribe, jangan lupa nyalakan loncengnya. Yuk kita langsung saja melatih 3 pasang merpati di lapangan seperti kemarin. Let's go. Nah, oke teman-teman, sekarang saya sudah berada di lapangan kecapi. Nih, di sini enggak ada penghobi lain karena ini hari Selasa. Kemungkinan nanti hari Kamis banyak penghobi lain. Nah, kita langsung saja melatih 3 pasang merpati ini. Ini yang pertama kita lakukan pemanasan dulu. Nah, ini cukup ya. Kita lakukan pemanasan. Terus kita merpati yang kedua nih. Nah. Nah, ini giringnya sangat keras ya, teman-teman. Cukup. Nah, ini merpati yang ketiga. Nah, ini pemanasannya sudah cukup ya. Kita langsung terbangkan saja merpatinya. Nih, biar merpatinya kita terbangkan jarak dekat di sini kurang lebih 50 meter. Hai. Enggak lihat tak? Dawa pisan.
obatnya langkat kok nah. Di obat beli apa? Obat mah nggo iki bae supaya kawinnya rutin. Oh, yang penting kawin. Oh, masih dikawin dulu. Oh, kawin. Durung-durung kawin, Mas. Durung-durung kawin. Dijemur bae ya? Iya, sering dijemur. Pagi, pagi. Iya. Lama dijemur sama. Makasih, Mas. Iya. Aja berarti ada sedotan ya. Sedotan lagi dia. Oke teman-teman, terima kasih teman-teman telah menyaksikan saya melatih 3 pasang merpati. Tadi jaraknya dekat-dekat aja teman-teman. Yang penting merpatinya gerak dulu. Nah ini merpatinya sudah pada gerak. Biar kondisi tubuhnya dingin dulu. Nanti setelah itu kita baru pulang. Oke teman-teman, sekian saja video dari saya. Nantikan video terbaru dari saya. Akhir kata saya akhiri. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.